Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube Dewa Mancing Channel. Teman-teman semua pasti menginginkan performa Rio yang selalu dalam keadaan yang baik. Karena tanpa perawatan yang baik, maka Rio teman-teman akan berakhir seperti ini, yang akan membuat teman-teman menguras komcek teman-teman untuk membeli Rio yang baru. Jadi, Dewa akan membantu memberikan tips kepada teman-teman bagaimana cara mengupgrade Rio teman-teman menjadi lebih awet dan tahan lama. Mari kita langsung ke videonya, dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Dewa Mancing Channel. Di depan saya, sudah ada sebuah reel yang akan kita gunakan sebagai contoh. Pertama-tama kita memerlukan lem LCD handphone, yang nantinya akan kita gunakan sebagai bahan untuk membuat seal. Lem ini bisa didapat di toko online atau di toko servis handphone ya teman-teman. Jadi, langsung saja ikuti pemasangan lemnya seperti yang ada pada video ini. Letakkan lem pada permukaan body rail dengan rata, dan jangan terlalu tebal. Untuk link pembelian lem bisa teman-teman lihat di deskripsi ya. Untuk peletakan lem jangan sampai tumpah ke area dalam, karena dapat mempengaruhi kinerja mesin pada reel. Setelah dilakukan pemasangan lem dengan rata dan rapi, kita lanjutkan dengan memasang bagian-bagian bodi pada reel, dan jangan ada yang tertinggal. Lalu dilanjutkan dengan pemasangan tutup bodi, pasangkan dengan rata dan perlahan, sambil ditekan. Bersihkan sisa-sisa lem yang berada pada sisi-sisi reel, supaya terlihat rapi. Dan yang terakhir adalah memasang seal O-ring atau seal bulat pada bagian cover handle dan handle, dengan tujuan meminimalisir masuknya percikan-percikan air yang terjadi saat kita menggunakan reel ini. Dan ini adalah tips bonus untuk teman-teman. Teman-teman boleh melakukan pemolesan grease pada bagian cover One Way yang bertujuan untuk melindungi bagian tersebut dari korosi dan karatan. Oke teman-teman, jadi ini adalah tips dan trik yang dapat kita lakukan agar reel kita menjadi lebih awet dan tahan lama. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapatkan info terbaru dari Dewa Mancing Channel. Sampai jumpa lagi teman-teman di next video, dan terima kasih untuk subscribe-nya ya teman-teman.